Sebelum kita lanjut ceritanya, kakak mau ajak siapa yang mau maju deh. Kakak nggak mau tunjuk. Boleh dari putri 3 orang, dari yang putra 3 orang. Boleh langsung naik ke atas panggung. Silahkan. Yang putri 3 orang, yang putra 3 orang. Nanti yang lainnya akan ikut juga. Aku duduk dulu. Ya, Ciko istirahat dulu. Gantian sekarang kakaknya dulu. Kakak mau main bareng sama kakak-kakak di sini. Sebelum kita lanjut kisahnya, ceritanya. Ciko duduk dulu. Oke. Sudah ya. Silakan diingetin. Boleh agak maju dikit, Kak? Agak maju sedikit. Oke. Sini. Ini namanya siapa? Nawaf. Nawaf. Nafis. Danli kelas berapa? 5. Kelas 5. Cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Cita-citanya mau jadi tentara, teman-teman. Tentara yang ahlul Quran. Amin. Jadi nanti setelah kepada siapa namanya tadi? Upacara. Danli ya, betul ya? Iya. Mari kita beri penghormatan kepada Inspektur, kepada Jenderal terbesar kita, Jenderal Danri. Hormat. Kepada Jenderal Danri, dipersilahkan untuk maju ke depan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Tapi karena Kadanli ini tentara yang ahlul Qur'an, berani maju ke depan, dia langsung teriak Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sehat-sehat ya? Ya. Iya. Kalau ini namanya siapa? Sukma. Haura. Ica. Sukma, Haura, Ica. Boleh maju? Boleh maju ke depan? Iya. Kita mau main dulu ya. Nanti adik-adik yang di depan juga ikut. Ikut semua. Ingetin. Gerakannya seperti ini. Gampang seperti ini. Yang pertama. Boleh tangannya seperti ini dulu? Boleh. Ya, semuanya boleh seperti ini tangannya. Ingat, selalu ada temannya yang di kanan dan di kiri. Oke. Ya. Oke. Ini kalau misalnya kakak bilang satu, teman-teman boleh pegang satu. Oke. Bisa? Ya. Iya. Kalau misalnya dua, tangannya tetap di depan. Kalau misalnya kakak bilang dua, tangannya yang kiri, itu langsung pegang temannya yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. Pegang tangan temannya yang sebelah kanan. Mana? Tangan kamu mana sini? Kesini. Nah, kamu tetap begini. Nah, yang ini, kamu tangannya kesini, pegang. Nah, gitu. Bisa? Boleh seperti ini? Boleh. Bisa? Iya, betul, begitu. Kalau kakak sebutkan dua, ya, kalau kakak bilang dua, teman-teman boleh pegang tangan telunjuk temannya yang di sebelah kanan. Kalau misalnya kakak bilang dua. Kalau satu gimana? Satu. Coba tes. Satu. Kalau dua? Dua. Bisa? Oke. Kalau misalnya tiga, berarti ke kiri. Tiga, gini, tiga. Bisa? Oke, kalau dua ke kanan, kalau tiga ke kiri. Kalau satu gimana? Kita tes dulu. Satu, dua,
dua ya, tiga. Ini gimana? Siap ya? Oke, kita pakai lagu biar teman-teman juga bisa fokus ikut nyanyi juga. Tahu lagu balonku? Balonku. Topi saya bundar? Oke. Satu, satu, satu. Dua, dua, dua. Tiga, tiga, tiga. Satu, dua, tiga. Bisa? Kita ulangi. Harus fokus, ya. Kita ulangi. Tes lagi. Satu, satu, satu. Lagunya kita ganti. Yang sama itu burung kakak tua. Burung kakak tua. Kita ganti. Satu, dua, tiga. Satu, 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 dua, 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 tiga, 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 satu, dua, tiga. Mana ini tangannya? Satu, satu, dua, dan tiga. Satu, satu, dua, dan tiga. Satu, satu, dua, dan tiga. Satu, dua, tiga. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Waduh. Teman-teman masih di sini, ya? Teman-teman masih di sini. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Pernah suit? Pernah suit ya? Kalau ini apa? Jempol gajah. Kalau ini apa? Manusia. Kalau ini apa? Semut. Kita ganti sama gerakan. Kita ganti pakai gerak. Pakai gerakan. Kalau misalnya kakak bilang semut, teman-teman boleh, karena semut itu kecil, teman-teman boleh seperti ini. Semut. Bisa? Semut, semut kecil. Aku mau tanya. Semutnya gede. Semut ke? Kecil, ya. Kalau misalnya kakak bilang semut, kecil semutnya seperti ini. Gerakannya seperti ini ya. Oke. Kalau misalnya kakak bilang gajah? Gajah seperti ini, karena gajah punya telinga yang besar sambil digerakkan. Itu gajah, ya. Kalau misalnya kakak bilang manusia, nah karena manusia ini suku katanya ada empat, kita ubah. Biar pelafalannya juga enak, kita ubah jadi insan. Oke? Siap? Jadi kalau misalnya kakak bilang manusia, itu artinya kakak bilang insan. Insan itu dalam bahasa Arab, al-insanu, ya. Artinya juga manusia. Jadi kalau misalnya kakak bilang gajah gimana? Seperti ini. Kalau manusia? Seperti ini. Kalau semut? Seperti ini. Bisa? Bisa. Bisa ya. Tangannya dua seperti ini. Tes dulu ah. Kita tes dulu. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Insan. Bisa ya? Siap? Siap? Siap. Kita tes. Sebentar. Semut, gajah, dan manusia. Kakak mau tes. Sebentar. Ingat fokus ya. Fokus. Semut. Ada yang tahu suara semut? Enggak ada suaranya. Ah, enggak ada suaranya. Ada. Siapa yang bisa mendengar raja semut saat itu sedang berbicara dengan para pasukannya? Nabi Sulaiman. Gajah. Dalam Al-Qur'an, gajah itu apa bahasa Arabnya? Al-fil. Insan. Kita percepat. Sekarang kita harus lebih cepat. Semut. Insan. Semut. Insan. Gajah. Semut. Insan. Semut. Semut. Ayo. Ayo.
Jangan liatin kakak, harus fokus ya. Siap ya? Siap ya, oke. Semut, insang, gajah, gajah, sarung gajah. Semut, insang, insang, seinsang, gasemut. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa adik-adik yang ada di depan. Silakan boleh kembali lagi. Masya Allah. Kita lanjut dulu kisahnya. Ciko. Aduh. Kenapa Ciko? Tadi kakak habis main sama ada 6 orang yang maju ke depan. Nanti di akhir juga kita mau panggil nih Ciko. Kita panggil 5 orang. Berapa orang kak? Mana? Kak Budi mana? Kita akan panggil berapa orang kak? 4 orang. Nanti 4 orang. Nanti aja kak. Kita akan panggil 4 orang untuk maju ke depan. Buat apa kak? Nanti kita mau keluarkan hadiah. Kita mau kasih hadiah. Kita ambil dari kitab ajaib. Kira-kira teman-teman bakal dapat apa ya? Kak, aku mau hadiah. Iya, nanti Ciko juga dapat. Oke. Kita lanjut dulu kisahnya, Ciko. Iya, tadi kan aku ketemu ini ya. Iya, Ciko barusan ketemu sama monyet. Monyet puasa enggak? Enggak. Terus ketemu sama unta, Ciko. Iya, ketemu sama unta. Unta puasa? Puasa. Selain puasa, unta juga rajin sholat. Teman-teman, kakak punya kotak seperti ini, ya? Kak. Kenapa? Coba tanya teman-teman di sini. Teman-teman tahu nggak rukun Islam? Tahu ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat nih. Ada huruf syah. Artinya apa? Syahadat. Kita taruh di sini ya, Ciko ya? Iya. Syahadat. Sayo. Kak. Kenapa Ciko? Ini syah. Iya, syahadat. Terus rukun Islam yang kedua? Sholat, sebentar. Sholat, sholat kita taruh di sini. Terus apa lagi? Yang ketiga? Yang ketiga? Zakat. Nih. Ini aja ya Ciko ya. Iya, iya. Oke, kita taruh di sini. Yang keempat. Puasa. Puasa kak. Oke, puasa. Kita ambil huruf akhir dari bahasa Arab. Puasa itu artinya bahasa Arabnya itu saum. Ya. Kita ambil huruf akhirnya mim, taruh di sini. Setelah itu apa lagi Ciko? Jatuh. Haji. Oke. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, kelimanya pergi haji. Kak. Kenapa Ciko? Ini udah ada 5. Iya betul. Ini ada 5 teman-teman. Yang pertama tadi apa? Yang pertama puasa. Syahadat, sholat, zakat, pergi haji. Kalau misalnya teman-teman melakukan kebaikan, teman-teman pergi haji tapi nggak sholat, kira-kira diterima nggak hajinya? Teman-teman bayar zakat tapi nggak sholat, diterima nggak zakatnya? Teman-teman puasa tapi nggak sholat, diterima nggak? Enggak. Melakukan kebaikan sayang kalau tidak sholat. Iya kak. Sepohon kayu lewat sungainya, walaupun hidup 1000 tahun, walaupun hidup 1000 bila tak sembahyang. Oke. Sekarang kalau misalnya kita pergi haji, kita zakat,
kita puasa tapi kita nggak sholat, Ciko. Cus. Kira-kira gedungnya hancur nggak? Hancur. Jadi kalau misalnya kita nggak sholat, kebaikan kita sayang dong, Kak. Iya. Awalu mayuhasabul abdu as sholat. Yang pertama kali dihisap teman-teman adalah sholat. Jadi sholat. Oke, jadi sholat ya, Kak? Iya. Selain berpuasa juga harus rajin sholatnya. Ciko? Iya, iya. Oke, Ciko. Setelah Ciko ketemu sama teman-teman Ciko. Iya. Aku mau ajak adik-adik yang di sini untuk berbagi kebaikan. Thank you.